Pertama ini saya jualan 1 tahun biasa hari Jumat juga bayar. Nah, sudah 1 tahun istri saya menyarankan bahwa bisa enggak kalau misalkan dalam 1 minggu itu 1 hari digratiskan. Saya jawab aja bisa. Pasti saya ada anak. Pada saat itu saya lagi menyekolahkan anak di sekolah tinggi agama Islam. Keadaan ekonomi saya terburuk pada saat itu. Cuma kalau ingin sesuatu yang terbaik, maka berbaiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya hanya berjualan setengah kilo per hari. Sekarang alhamdulillah sudah berhasil. Dalam kalau mau berbuat baik itu jangan sendiri, tapi ajak orang lain. Maka saya mencetuskan ini, mari beramal. Nah, dengan uang 1.000 atau seikhlasnya, silakan makan bubur satu mangkuk kita. Dan akhirnya sekarang malah bukan cuma 1.000 aja yang ngasih, ada yang 100.000 satu mangkuk itu, ada yang 50, ada 20, bahkan pernah ada yang 650 atau. Terus terang aja kalau pada sudah hari Jumat ya sudah seperti ini, apalagi nanti kalau lagi membagikan sama anak-anak, sama orang doa sama jompo, itu perasaan saya bahagia. Alangkah lebih bahagianya kalau misalnya saya dikasih rezeki yang lebih besar lagi dan saya bisa membagi lebih banyak lagi. Ya maklumnya ibu-ibunya ya boleh gitu digratiskan, tapi buat ke rumah adanya gitu. Malah suka diingetin kalau gimana aja gitu, bukan karena kita mampu ya nenya, ya meskipun kita mampu tapi kita nggak ada kemauan buat berbagi mau buat apa gitu. Jadi selagi ada sisihkan sedikit gitu buat mau ada masjid, lagi bangun masjid, dan itu gitu, sedikit-sedikit dari jalan gitu. Kalau selama ini mah nggak takut, ada yang jamin ya neng ya, Allah yang ngejamin gitu, nggak akan berkurang rezeki orang yang ngasih gitu ya. Malah subhanallah kadang kita juga malah suka bingung sendiri gitu ya, kok kita segini adanya tapi bisa anak yang gede bisa jadi sarjana gitu, yang kedua lagi skripsi, lagi ngeberesin gitu, alhamdulillah ya. Jadi nggak ada takut habis ya, nggak ada yang jamin, pasti Allah insyaallah. Alhamdulillah, jadi doa itu dari apalagi dari orang-orang jompo yang ini, anak yatim, jadi doa terus, ngasih doa gitu setiap waktu itu, subhanallah, itu yang bikin terharunya itu. Apalagi si Mang Bubur ini rutin setiap Jumat suka ngasih bubur gratis gitu kan. Dan uangnya ini buat disantunin lagi gitu kan, buat anak yatim piatu, buat kaum duafa, panti jompo gitu ya. Luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi si Mang ini. Ya walaupun pendapatan sehari-harinya ya Bang ya, kadang sepi, kadang rame gitu kan, tapi si Mang ini konsisten. Setiap hari Jumat suka ngasih gratis gitu. Kalau sama-sama lebih peduli lah ke sesama gitu ya, dari rezeki kita itu ada rezeki orang lain ya. Jadi jangan menunggu kita mampu, tapi kita harus mau dalam keadaan apapun, sekecil apapun rezeki kita gitu. Jadi mau untuk berbagi
peduli orang lain. Untuk yang di luar sana mungkin yang melihat saya adalah Cisihan Suri, pedagang bubur. Kaya atau miskin itu tidak menjamin seseorang untuk berbuat baik. Tapi berbuat baik adalah datang dari hati kita sendiri masing-masing. Untuk itulah marilah kita bersama-sama membantu mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun yang dikeluarkan oleh kita, itu sangat berarti bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jumat hampir 4 tahun 5 tahun sudah ya. 4 tahun 5 tahun. Motivasinya kita ingin beramal. Tapi kalau dengan uang kan enggak punya nih. Jadi gitu kan. Maka punya kesepakatan sama ini sama istri kita ingin sekali beramal. Mengenangkan orang tua dia udah enggak ada. Sebabnya orang tua juga udah enggak ada. Buat para pengusaha, terutama yang bukan salon, tangan rambut ya, jangan takutlah untuk beramal, karena udah saya rasakan sama istri saya, enggak mengurangi rezeki itu, malahan setiap hari itu si pelanggan itu malah bertambah lagi tuh nih, nggak usah takut, misalnya kayak sodako uang lah gitu, pasti lah nggak bakalan miskin, nggak bakalan habis nih, pasti bertambah lagi kan. Terus niatnya, oh yang sodako gitu berdan, terus alhamdulillah terus lancar gitu. Semangat ada, senang ada, dan bisa ngapulahkan kalau ayah nu gaduh, ayah nu tegaduh kan dipotong teh gitu. Rasanya tenang gitu kan hati teh. Jadi orang hati teretik teh niat sodako gitu sambil motong teh gitu kan kadang ada ucapan niat sedako gitu nah hati teh hari kan hari niat sedako hari itu niat nah hati kan gimana gitu terus banget teh ayah anu wah puas air gitu kan ya yang wias kan niat lagi sedako ah alim abi mah isin gitu kan ya ya tekening kapok tekening kumaha kumaha gitu tekening sungkan-sungkan gitu sope sumping dan terus niatnya sodako gitu pahintenya atuh alhamdulillah syukur gitu. Mudah-mudahan pure gitu nya niat dari kebaikan, karena kalau udah niat kebaikan itu balasannya bagus sekali gitu kan. Bagus banget ya. Mungkin juga yang punya ya teh Yaninya yang punya ininya mungkin pengen apa ya berbagi ya dengan cara seperti itu menurut saya baik gitu, bagus menurut saya ya dengan adanya ini bisa memotivasi yang lain juga dan patut dicontoh lah, patut ditiru buat yang lainnya. Siapa tahu ya ada yang mau berbagi tapi tidak harus dengan uang, ya bisa dengan cara seperti itu. Sodako artos tegaduh kan gitu, jadi misalnya di artos tenaga gitu. Kan banyak sodako itu kan, kalau nggak punya uang, kayak dengan tenaga lah gitu. Kalau nggak tenaga dengan ucapan lah gitu.